Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya mulakan kuliah, saya akan explain sedikit sebanyak tentang lecture plan ataupun dipanggil RPP. Okay. Lecture plan ni setiap pelajar kena simpan, tujuannya untuk degree nanti untuk transfer credit. Okay. Okay, nama kursusnya adalah Engineering Mathematics 2 ataupun Matematik Kejuruteraan 2. Kodnya adalah DAE23403. 2 tahun 2, 3, 3 kredit. Sinopsis topik-topik adalah related dengan calculus. Yang pertama kita akan ajar integration dan juga application of integration dan juga ordinary differential equation. Ordinary differential equation ataupun ODE kita akan baca dua, iaitu first order dan juga second order. Ini adalah nama-nama pensyarah yang akan ajar khusus ni. Saya akan ajar group A. Okay, khusus ni kita akan bertemu dua kali seminggu, iaitu 2 jam tutorial dan juga 2 jam lecture. Okay, KPI bagi khusus ni, 50% daripada seluruh student kena achieve at least 55 markah. Lebih tinggi lebih baik lah. Kursus ni mengandungi 5 bab. Yang pertama, integration. Dalam integration, kita akan belajar definite integral, indefinite integral, teknik-teknik untuk solvekan integration, iaitu by substitution, by part, by tabular method dan juga by partial fraction. Okay, seterusnya kita akan belajar application of integration 2, iaitu area of origin dan juga volumes by cylindrical shell. Chapter seterusnya adalah first order linear differential equation. Kita akan belajar 3 jenis, iaitu separable, homogeneous dan juga linear. Okey. Chapter 4 kita akan belajar application bagi chapter 3, iaitu population growth ataupun decay dan juga Newton's law of cooling. Chapter last sekali, iaitu chapter 5, kita akan belajar second order linear differential equation dan method untuk solve-nya adalah variation of parameters. Okey. Bagi khusus ni, kita akan ada dua assessment, iaitu continuous dan juga final. Continuous akan contribute 50%, final akan contribute 50%. Quiz biasanya individu dan minimum 2, assignment ada 2, test ada 2, test 1, test 2. Content waktu akan diberitahu kemudian. PBL ni project, group project. Satu group 5 orang. Topik ni daripada chapter 4. Nanti kita akan bagilah dia punya project tu. Final assignment akan merangkumi semua chapter ni dan juga ada 5 soalan. Satu soalan 20 markah. Boleh kalau semua soalan. Okay, ini adalah list reference yang boleh dirujuk dan boleh dapati di library. Okay, untuk course ni, student kena hadir at least 80%. Kalau terlibat dengan aktiviti pertandingan, sukan ke, barisan ke, apa-apa ke, kena bagi surat pelepasan. Ataupun kalau sakit, surat misi lah. Okay, kalau tak, kalau hadir, kalau tak hadir dan tak bagi surat, saya akan bagi surat amaran. Tak hadir lagi, saya akan bagi surat amaran kedua. Tak ada lagi surat amaran 3 dan 3 kali tak ada surat larangan menghadiri final exam. Alright, itu saja untuk lecture plan.